Sebelumnya, beberapa tahun yang lalu, rute pelabuhan Tanjung Pinang ke Penyengat pernah mengalami kecelakaan laut, di mana bot yang ditumpangi oleh penumpang terbalik di depan pelabuhan rute Tanjung Pinang ke Penyengat yang menewaskan keseluruhan penumpang. Untuk mengantisipasi kecelakaan laut lainnya, Polres Tanjung Pinang tidak henti-hentinya melakukan himbauan maupun sosialisasi terhadap warga yang menggunakan kendaraan laut, yaitu pemakaian life jacket terhadap penumpang. Kita dari Polres Tanjung Pinang, khususnya dari Satbimas, memberikan himbauan khususnya kepada penambang bot yang dari pelabuhan Tanjung Pinang ke Penyengat. Karena sudah pernah terjadi, kan, telah terjadi kecelakaan laut karena tidak, salah satu faktornya tidak menggunakan life jacket. Aibtu Fauzi, KBO Binmas Polres Tanjung Pinang mengatakan, himbauan seperti spanduk di bawah ini untuk penambang bot agar menyediakan life jacket demi keselamatan para penumpang. Fauzi menambahkan, untuk para penumpang nantinya jangan bawa pulang life jacket ke rumah lagi. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.